Oke teman-teman, saudaraku dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel saya Welly Borneo. Dan tidak lupa saya ucapkan semoga sehat selalu untuk kita semua dan salam budaya. Dan sesi kali ini sesuai permintaan ini saudara kita untuk membuat konten mendau kenyah. Nah ini saya buatnya, tapi ini bukan souvenir ya saudara, ini mendau kenyah pakai. Jadi kita untuk buat tempilan. Nah untuk yang souvenir itu ada kuningannya kayak taming-taming. Nah kalau ini untuk pakai, kita lihat pilanya. Misalkan panjang 56-57. Nah ini teman-teman, ini sesuai, memang bentuknya bentuk baying kenyah begini ya, melancip. Memang saya buatnya versi tempilan, ada batang padi dan bekolong. Itu versi saya buatnya. Nah, kalau ada yang di sini segitiga taming itu untuk souvenir, biasa untuk dipajang, untuk oleh-oleh. Nah, kalau ini untuk pakai. Nah, panjang nih teman-teman. Panjang betul. Nah ini untuk saudaraku yang pengen mendau kenyah. Nah ini sulatannya, versi sulatan seperti kita membuatnya pada umumnya mendau tempilan benua. Nah, ada sirotan hitam semua dan warnanya pun seperti pada umumnya kita membuat seperti ini. Kita tidak kasih warna merah, biasanya dia agak kemerah-merahan. Ini versi saya buatnya, panjang 56, kurang lebih 56-57 panjang. Mantap. Semoga terjawab untuk saudaraku yang meminta konten masalah mendau kenyah. Untuk saudaraku yang ingin pesan juga bisa kita buat ya. Dan satu lagi mendau kenyah juga nih saudara, tapi bulunya atau sakupnya kenyah bilang tuh ada tanduk cantik, dan kayunya dari geronggang, dia agak barek. Saudaraku yang di Jakarta, ini baru jadi. Ini panjang 35 cm. Dan ini juga bukan souvenir. Bilahnya juga mantap. Tebal saya buat. Bilahnya juga agak tebal. Lancip ke ujung, menipis deh. Ini kolong. Ini untuk saudaraku yang ada di Jakarta. Main kenyah. Sahupnya dari tulang. Untuk sua, mereka bilang sua. Bahasa kenyah ini sarung. Untuk mendaunya baik. Ini siap kirim untuk saudara kita yang ada di Jakarta. Oke. Selanjutnya yang masih ready. Ini masih ready.
Ando kerja seni tempilan sarung barek dari akar ulin sulatan ni tanggo kerbau, tinggal isaunya aja. Kalau sudah ada yang memaharnya baru kita pasang isaunya, kita anyam biar sedikit rapi. Ini bagi saudara-saudaraku yang minat mendawa dan bisa juga memesannya, hubungi aja nomor saya, ada nomor WA saya di Pepsi. Maaf saya tidak, sekali lagi tidak melayani pertanyaan di komen. Untuk masalah pertanyaan masalah harga langsung aja ada nomor saya di sini. Untuk mendau seni tempilan, mendau kerja. Dan ini punya saudara kita yang ada di workshop di sini. Nah, ini bukan punya saya, saudara. Jadi kalau punya saya bilang punya saya. Kalau untuk punya saudara lain, pasti saya memberitahunya. Nah, ini dalam punya saudara kita yang membuatnya juga di workshop kita di sini. Yang datang di workshop kita tidak memilih-milih ras atau sub atau suku, semua sama kita di sini, pecinta budaya dan pelestari budaya. Panjangnya belum saya ukur, saudara. Ini kurang lebih 45 ke atas sampai 47. Sudah di minyak ini dan tidak berkarat. Ini sangat cantik. Tolong bagi saudaraku yang minat, silakan hubungi nomor WA saya. Ada dua mendau yang ready. Dan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, bagi yang mau yang ready silakan, dan yang mau pembuatan dari awal boleh juga, silakan. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Sekali lagi, semoga sehat selalu untuk kita semua, dan salam budaya.